Hello everyone, my name is Misha Kusmono, and I'm the president here at Permias National. And I'm Harun Ardiansyah, the vice president of Permias National. Welcome to a celebration of our independence by Permias National. To kick off the year and celebrate 77 years of Indonesia's independence, we've invited key Indonesian figures who are US alumni to inspire us on the theme pulih lebih cepat bangkit lebih kuat or as we direct it as strengthen unity. They have paved their way to success into contributing to Indonesia's growth and have served as role models to our nation. These guests include ambassador of Indonesia to the United States, ministers, entrepreneurs, academia, and student leaders. we will also feature performances from diaspora organizations and a collection of artwork by indonesian students called kreasi. and as we transition into post-pandemic, we hope that this short video will serve as a source of inspiration to all of you in the indonesian community across the whole of us. we hope you enjoy these presentations and stay tuned for our future events by following our social media. now, Let's hear it from our ambassador to the U.S., Pak Rosan Roslani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Buddhaya, Salam Kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa mengikuti acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya bisa bergabung kembali bersama teman-teman semua untuk membuka acara peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Permias Nasional yang telah berinisiatif menyelenggarakan acara ini. Yang menurut saya sangat baik untuk terus memupuk rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air kita. Meskipun saat ini sedang berada di belahan dunia yang lain. Teman-teman mahasiswa Indonesia yang saya banggakan, berkaitan dengan momen HUT RI tahun ini, pemerintah Indonesia menetapkan tema perayaannya yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Yang mencerminkan keyakinan Indonesia untuk bisa pulih dengan cepat dari dampak pandemi Covid-19 dan bangkit lebih kuat, stronger than before. Di usia Republik Indonesia yang ke-77 ini tidak terasa bangsa kita telah tumbuh menjadi salah satu negara yang penting dan diperhitungkan oleh dunia. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan dengan kekuatan ekonomi yang terus tumbuh Peran Indonesia di dunia internasional menjadi semakin relevan. Sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia serta bagian dari solusi permasalahan, permasalahan dunia saat ini, perang dan konflik yang telah menimbulkan korban jiwa, melanggar hukum internasional dan telah menciptakan masalah serius pada rantai pasok pangan dan energi. Yang kini menjadi masalah pada hampir setiap negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, telah turut berupaya menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Kita ketahui presiden beberapa waktu lalu berkunjung ke negara-negara yang tengah berkonflik sebagai wujud dari kewajiban kita untuk menciptakan ketertiban dunia. Teman-teman mahasiswa Indonesia yang saya banggakan, saat ini Indonesia memegang peranan penting di organisasi internasional yaitu sebagai presiden Group of 20 atau G20. Pada bulan November tahun ini, para pemimpin dunia akan berkumpul di Bali, dan Indonesia akan memimpin pembahasan pengelolaan arsitektur ekonomi dunia di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini. Pada level regional, Indonesia juga akan kembali berperan sebagai ketua ASEAN tahun depan. Indonesia akan berperan memimpin pembahasan berbagai isu, mulai dari pemulihan ekonomi hingga menavigasi ketegangan yang kian meningkat di kawasan Indo-Pasifik teman-teman mahasiswa Indonesia yang saya banggakan, tentunya teman-teman sudah mengetahui saat ini tengah terjadi pergeseran kekuatan ekonomi dunia di wilayah Asia. Diproyeksikan pada tahun 2031, tiga dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia ada di Asia. China, India, Jepang. Bank Dunia memproyeksikan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-8 pada tahun 2036. Sejalan dengan hal ini, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan visi Indonesia Maju 2045. Visi Indonesia untuk menjadi kekuatan dunia, global player. Tidak hanya simbolisme usia kemerdekaan emas 100 tahun, namun juga Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia. Tentunya tidak mudah untuk mewujudkan visi ini, terutama di tengah situasi dunia yang seringkali tidak menentu seperti saat ini. Namun, dengan kerja keras, dedikasi, dan kontribusi nyata seluruh bangsa Indonesia, kita optimis Indonesia maju dapat kita wujudkan. Teman-teman mahasiswa Indonesia yang saya cintai, kunci keberhasilan Indonesia untuk menjadi negara maju adalah sumber daya manusia. Indonesia diprediksi akan memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030-2035. Tugas pemerintah sangat berat untuk menyiapkan SDM Indonesia agar bonus demografi tersebut tidak menjadi bencana demografi. SDM Indonesia harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan dunia dan ilmu pengetahuan yang sangat cepat. Disinilah teman-teman dapat berkontribusi keberadaan teman-teman untuk menimba ilmu di salah satu negara paling maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pengetahuan dan pengalaman di Amerika Serikat diharapkan dapat membantu pembangunan negara kita. Jadikanlah teman-teman sebagai brain trust bagi pemerintah Indonesia. Saya berharap, dengan ilmu pengetahuan yang teman-teman dapat di Amerika Serikat, ini teman-teman dapat menjadi strategic partner pemerintah dalam membangun dan memajukan Indonesia di segala bidang, terus kembangkan diri dan perbanyak pengalaman, serta perluas jejaring relasi. Yang terakhir, saya berpesan agar teman-teman menjadikan kantor perwakilan Indonesia yang ada di Amerika Serikat, baik KBRI Washington DC, KJRI di Chicago, New York, Houston, San Francisco, dan Los Angeles, sebagai rumah Indonesia dan rumah kita bersama. Kami selalu terbuka untuk teman-teman semua, dan segera hubungi jika ada kesulitan dan masalah. Dubes dan Konjen merupakan orang tua kalian semua sebagaimana semua diplomat di KBRI dan KJRI adalah kakak-kakak dan sahabat kalian semua. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, sebagai penutup saya kembali mengucapkan terima kasih atas inisiatif dan dedikasi teman-teman permias serta segenap mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atas penyelenggaraan acara ini. Semoga berlangsung lancar dan meriah dan semakin memperkokoh rasa nasionalisme. Mari kita terus berkarya apapun bidang yang teman-teman tekuni dengan niat untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara kita, Indonesia tercinta. Dirgahayu, kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka! Om Swastiastu. Kami dari Gamelan Sekarjaya di Berkeley, California ingin mempersembahkan sebuah tari joget dari Gamelan Jegok Sekarjaya. Terimalah persembahan dari kami. <silence> Subtitles by the Amara.org community Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat, Salam Indonesia Maju Penuh Semangat. Halo rekan-rekan persatuan mahasiswa di Amerika Serikat. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan dirgahayu ke-77 Republik Indonesia bagi rekan-rekan Permias. Saya dulu juga anggota Permias. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Salam saya tuturkan dari Indonesia untuk rekan-rekan yang sedang menempuh pendidikan di Amerika. Semoga dengan kegiatan ini rekan-rekan permias lebih solid lagi, bahu membahu dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan melahirkan SDM unggul untuk Indonesia maju. Seperti filosofi sapulidi. Sapulidi bila hanya satu tidak punya kekuatan, namun setelah diikat akan menjadi kekuatan utuh, tidak dapat dipatahkan atau dihancurkan. Pengalaman saya menempuh pendidikan di Amerika Serikat Berdampak pada karir dan kontribusi saya saat ini di bidang parekraf. Dulu, saat berkuliah, saya merasa tertantang memperkenalkan Indonesia di kampus dengan sering memakai atribut Indonesia. Waktu itu, internet belum ada. Jadi, sekarang saya senang sekali karena sudah banyak promosi parekraf Indonesia yang membutuhkan peran kita semua agar hal ini bisa lebih masif lagi. Saya juga ingin menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dan mahasiswi Indonesia dalam komunitas pelajar seperti Permias ini. Nothing will help you accelerate faster than by surrounding yourself with high quality, high integrity, and optimistic people. Saya percaya bahwa Indonesia emas 2045 tidak bisa terwujud tanpa rasa persatuan dari setiap elemen bangsa. Kuantitas penduduk Indonesia adalah modal dasar dalam pembangunan. Jika didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang kompeten, oleh karena itu di Kemenparekraf kami memiliki budaya kerja untuk selalu berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Saya percaya rekan-rekan Permias adalah salah satu dari generasi muda yang berkualitas yang sumbangsihnya sangat dinantikan oleh bangsa dan negara sebagai wujud SDM unggul Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih, Hidup Permias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Salam Pesona Indonesia uh, Pertama dan yang paling utama, perkenankan ya. uh, saya untuk menyampaikan ucapan selamat ya, kepada kegiatan dari Permias di seluruh Amerika, saya kira ya untuk turut serta merayakan ulang tahun negara kesatuan Republik Indonesia yang ke-77 beberapa hari lagi pada tanggal 17 Agustus 2022. Saya menyampaikan banyak terima kasih untuk peluang yang diberikan menyampaikan semacam sambutan terhadap acara yang luar biasa ini yang ke-77 ya tapi seperti nanti saya sampaikan ya saya berkehendak untuk menulis sebuah memo singkat ini silahkan dilihat dari PowerPoint ya memo singkat ini saya tunjukkan kepada anda semua oleh karena terkait kepada pengalaman saya sendiri pribadi Jangan lupa saya tidak pernah lepas dari kegiatan permias di Amerika Serikat selama saya graduate students di Universitas California di Berkeley pada tahun 64 sampai 69. Jadi saya meniti tugas dari semenjak ketua permias cabang di Berkeley kemudian wilayah barat Amerika Serikat, ya, dan selanjutnya sampai kepada pengurus pusat di sana. Saya ingat betul ya, bagaimana perayaan-perayaan kita ini terlalu difokuskan kepada 17 Agustus. Padahal, kalau kita ingin agar ini diingat oleh generasi muda, ya, saya yakin pada saat ini generasi milenial dan generasi Z di mana-mana ya, dari Indonesia sedang bersiap untuk pelaksanaan dari pemilihan umum pada tahun 2024 saya menganggap bahwa kita mulai harus ke sumpah pemuda tahun 1928 karena itulah yang merupakan awal perjuangan dari Indonesia merdeka sampai kita sekarang melihat negeri kita ini Anda akan masih ingat ya bahwa sumpah pemuda itu, Hasil dari kongres pemuda pertama disusul dengan kongres pemuda dua di Batavia, di Jakarta waktu itu, ya, di sebuah gedung di Jalan Keramat Raya. Nanti, lihat saja di Wikipedia atau di dalam NCCPD sejarah Indonesia. Kumpulah mereka mewakili macam-macam organisasi pemuda tentunya ada Yong Yafa ada Yong apa uh, uh, Bond, ya ada Yong Sumatera ada macam-macam saya perhatikan anak-anak muda semua yang saya kira usianya itu barangkali sebagian besar hanya SMA itu dan inilah hasilnya satu Nusa satu bangsa satu bahasa ini merupakan sesuatu yang luar biasa pada saat itu tahun 28 gitu ya. Itu. Luar biasa pada waktu itu. Karena sebelum itu kebanyakan gerakan menuju Indonesia merdeka ini uh, belum punya slogan, hanya kemerdekaan saja. Tapi tidak diperinci seperti yang dilakukan oleh anak-anak muda waktu itu yang kita lihat ini. Dan alhamdulillah ya kalau kita lihat dalam perjalanan ini mengilhami terus-menerus angkatan demi angkatan Semenjak pemuda Indonesia pada tahun 2008 memberi sumbangan yang demikian hebat ini, sepertinya ada kehendak pada generasi-generasi berikutnya ya kalau kita lihat tayangan dari PowerPoint saya itu. Itu untuk menciptakan betul-betul tahapan-tahapan yang penting, yang sangat diperlukan dengan situasi yang muncul pada waktu itu. Jadi di antara kutip itu muncullah kalau angkatan 28 tidak ada istilah itu ya. Tapi semenjak tahun 45 ada angkatan 45, ada angkatan 66, ada angkatan reformasi serupa itu dan perhatikan bagaimana intervalnya itu menarik sekali ya. Hampir di sekitar kali? 20 tahunan lah kalau saya perhatikan di sini. Jadi pasti tidak jauh beda dengan usia yang menyebabkan sekumpulan pemuda Indonesia mewakili berbagai organisasi pemuda di dalam Kongres Pemuda 1 dan 2, itu sampai kepada subah pemuda itu. Jadi buat saya, mari kita oleh karena permias saya yakin sekarang ini sudah mulai dipadati oleh generasi milenial, bahkan generasi Z, sebagai hasil dari kerajinan dari pemerintah kita semenjak Republik Satu ya, untuk melakukan pengendalian dari perkembangan penduduk. Kita melihat ini suatu perubahan yang luar biasa. Jadi silakan diperhatikan di sini bahwa sambil menuju ke tahun 2050 dengan memakai patokan 2024, ternyata seperti kita lihat ya, itu satu nusa itu memang tercapai pada tahun 82 lewat United Nations Convention of the Law of the Sea wilayah Indonesia lebih luas daripada ketika di zaman Hindia Belanda oleh karena sekarang menyangkut bukan hanya wilayah teritorial namun juga sekarang sudah menyangkut wilayah zona ekonomi eksklusif dan bahkan landasan kontinen jadi bisa sampai 200 mil laut itu ke arah Samudra Hindia atau ke Pasifik ya dan di Laut Cina Selatan seperti kita lihat di sini. Memang dahulu pada tahun 58 Perdana Menteri Juanda telah mengeluarkan itu Deklarasi Juanda. Saya buat saya impian dari anak-anak muda pada tahun 28 ini secara definitif ya, Semoga ini betul-betul merupakan konfirmasi tentang kedaulatan wilayah kita yang tidak akan bisa digoyah oleh siapapun lagi ya serupa itu tercapai secara definitif. Jadi ini menunjukkan bahwa impian nomor satu satu nusa itu sudah dicapai dengan 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 luar biasa lewat pengakuan internasional lagi ya. Yang kedua ialah kalau saya perhatikan satu bangsa Tentunya satu bangsa ini tergantung kepada jumlah penduduk. Kalau kita lihat di tayangan PowerPoint saya yang kelima, wah, pada tahun 2050, Indonesia itu masih tetap akan merupakan negara dengan jumlah penduduk kelima terbesar. Dan posisi ini sudah lama kita pegang dari tahun 1950. Jadi, Anda yang merayakan ulang tahun ke-77 Republik ini mewarisi bukan hanya wilayah yang disebut satu musa itu, tapi juga satu bangsa. Ya, yang penduduknya sudah seperti ini dan tanggung jawab Anda kalau dilihat dari halaman 6 luar biasa beratnya ya. Oleh karena sebagai akibat dari keberhasilan kita untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk semenjak dari rentetan 1 kita hari ini yang mau merayakan ulang tahun ke-77 NKRI ini dihadapi oleh apa yang kita sebut sebagai bonus demografi ya sebagai akibat dari laju pertumbuhan penduduk bisa direm dan sebagai akibat dari itu ialah generasi Anda working age ini akan merupakan mayoritas di Republik ini akan pada tahun 2000 50, 60 persen. Itu working age. Sehingga tanggung jawab Anda sekarang ini betul-betul agar bangsa Indonesia yang ada di bawah pimpinan Anda nanti insya Allah itu mampu ya, untuk menikmati kemakmuran. Ya, serupa itu. Jadi kalau Anda perhatikan bonus demografi ini berada di tengah Anda. Pada saat anda merayakan hari ulang tahun ke-77 ini kan harus disampaikan ya jadi luar biasa itu visi Sumpah pemuda itu satu nusa satu bangsa ya kalau satu bahasa tidak usah kita bantah bahasa Indonesia bahasa pemersatu itu telah semakin sempurna makin mudah dipergunakannya oleh bangsa kita sendiri tapi juga kalau kita lihat banyak puluhan universitas di dunia ya, memberikan uh, mata kuliah sastra Indonesia atau bahasa Indonesia ini. Jadi saya perhatikan uh, sudah ada sekarang ini uh, bayangan ya, bahwa kalau kita menuju ke posisi nomor lima di dunia, jangan-jangan ini akan menjadi bahasa yang harus diterima ya oleh PBB nanti oleh masyarakat PBB sebagai salah satu bahasa yang dipergunakan ya, di banyak negara di dunia. Jadi demikianlah. Pada waktu kita merayakan hari ulang ke-77 ini, saya menghimbau jangan seperti yang saya alami waktu di Berkeley ataupun di Indonesia. Ya. Kita selalu hanya mengambil patokan dari proklamasi. Itu memang hebat. Tapi yang mendorong proklamasi itu, coba bayangkan ya jiwa atau spirit dari proklamasi itu Betul-betul berlandaskan, ya, yang disebut sebagai satu Musa, satu bangsa, dan satu bahasa itu. Bagaimana tidak? Bung Karno dan Bung Hatta menyebut dirinya, beliau, sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia, kan begitu ya, di dalam teks proklamasi itu. Jadi, silakan dibaca teks proklamasi itu sesudah itu juga dibaca muka dimah, undang-undang dasar 45 untuk yakin tadi itu ya bahwa mungkin sudah saatnya kita sebagai generasi ya yang akan melihat generasi yang akan maju ke depan semenjak tahun 2024 mayoritas adalah Anda kita mengingat bahwa tradisi pemuda di Indonesia ya untuk selalu ya memegang kendali dalam dalam transformasi dari negeri ini itu terus diperhatikan diperkuat disempurnakannya Bukan lagi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, tapi ke depan barangkali kita sudah harus menambahkan lagi beberapa ya elemen yang diperlukan untuk benar-benar kedaulatan negara kita ini pada abad ke-21 ini menjadi langgeng, menjadi kenikmatan bagi seluruh bangsa yang jumlahnya sudah mencapai insya Allah pada tahun 2050 ya pada posisi keempat atau kelima kalau saya lihat ya itu demikian jadi sekali lagi selamat untuk upaya ya, merayakan ini cuma saya yakin yang lain-lain tidak banyak ya yang mengemukakan ini dan ketika saya sebagai aktivis banyak giat di Permias pun dulu tidak sampai nih pemikiran ini tidak tidak sampai pada waktu itu ya sehingga saya mempergunakan peluang ini yang anda berikan dan terima kasih untuk peluang ini untuk membangkitkan masalah antar generasi ini. Ya, karena membangun bangsa ini merupakan upaya yang tak akan ada henti-hentinya antar generasi. Kalau geografi sudah selesai, bahasa berkembang terus, tapi penciptaan persatuan ya kebangsaan ya, dan kesatuan dari pemerintahan di Indonesia itu merupakan sesuatu hal yang tidak bisa diselesaikan dalam satu generasi demikian terima kasih untuk peluangnya dan selamat dan mari kita serukan kata yang selalu kita dengar dalam upacara seperti ini merdeka Hello everyone. I would first like to thank Permias National for arranging this event and inviting me to speak today. It is an honor to stand before you all today to share a bit about my experiences as an Indonesian studying abroad. My name is Pramestiya. I'm an educational content creator and a master of architecture candidate from Harvard University. With its hundreds of ethnic groups and rich diversity of cultures and traditions, Indonesia is a beautiful country I'm proud to call home. Over the last years, thousands of Indonesians have left their home and come here to the United States to pursue a higher education. It is a beautiful thing to have been able to find a family wherever I've gone. People I can relate with, speak my home language with, eat and cook delicious food with, and share my dreams and journey with. Indonesia, a country made up of thousands of islands, and yet its people are able to come together in harmonious unity and strength. That is exactly what I found here. In a country so different and foreign to me, I found familiarity and home. All because of the Indonesian community I can call family. Theirs is the support I needed when I thought I couldn't do it anymore, when I thought my dreams were too far to reach. But because of them, I have the strength to fight and to keep going. The Indonesian family blessed me with smiles and courage, and I know that they will do the same for you. Whatever you want to achieve in this life, just go and run after it. Don't be afraid of falling or failing. There's a community, a family, ready to lend you a helping hand when you need it. Home may be 15,000 miles away, but when you're a part of Permias family, home doesn't seem too far away. And with that, I'm reminded of Indonesia's perseverance for independence, which we are here to celebrate today. My time abroad with my fellow Indonesians have given me a glimpse of Indonesia's foundational pillars, that there is strength in numbers, and there is beauty in unity. Thank you. Hi, Permias! I'm Nika here from Harvard Law School. Studying in the US is a monumental moment in my life. 10 years ago, I would have never imagined studying there. So when I had the chance to, I tried to make the best of my time there. The peak was when I was chosen as class marshal and walked at the foremost line during our graduation ceremony, becoming the first ever Indonesian to speak at our commencement and receiving the Harvard Law School's Dean's Award. While this achievement sound extraordinary the stories and struggles behind are really the most invaluable so i want to share with you two things first coming to the us is not easy it takes a lot of money effort and to some even sacrifices so admit it we are fighters we have dreams we want to achieve something in life we want to have a better future and let's do our best to show that not only do we want it, but we are actually doing something, putting our best efforts to achieve it, to make ourselves proud, to make our parents proud by working really hard. And by working really hard, I don't mean to just study or lock yourself in the library, but find your passion, find what you really like to do, find what you really want to do. Because finding passion, you see, is even more difficult than working towards achieving that passion. And college is the best period to find it. Second, make meaningful connection and friendship because, in the end, we do not live alone. Connecting with the right people and having a strong support system will make our journey happier, easier, and much more exciting. Even Indonesia wants its independence through the spirit of unity. With that, Here's for a better Indonesia, a better us, happy Independence Day. Merdeka! Halo teman-teman, uh, pertama-tama saya perkenalkan diri saya. Nama saya Haryanto Budiman. Saya saat ini menjabat sebagai Direktur Consumer Banking di Bank Sentral Asia atau BCA. Sebelumnya saya kuliah di Amerika Serikat, saya meraih gelar Doctor of Philosophy atau PhD dari MIT di tahun 1996. Saya juga meraih gelar Master of Science degree dari Virginia Tech di tahun 1991. Dan saya meraih gelar Bachelor of Science degree, undergraduate degree dari Texas A&M University di tahun 1990. Saya diminta untuk memberikan sedikit sharing session dan menjawab ada enam pertanyaan Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang uh, interesting untuk Anda semua. Yang pertama ada pertanyaan yaitu, why did you choose to pursue your education in the US? Saya memutuskan untuk kuliah di Amerika itu karena terkait dengan jurusan yang saya ambil. Pada saat saya SMA kelas 1, saya ingin sekali masuk ke jurusan teknik nuklir atau fisika nuklir. Karena menurut saya fisika nuklir itu sangat-sangat interesting. Tapi kemudian kalau teman-teman uh, ingat ya, itu ada kejadian, kecelakaan di Chernobyl, yang sekarang ternyata ada di negara Ukraine, di mana reaktornya itu meledak. Sehingga radiasi ada di mana-mana. Uh, almarhum ayah saya mengatakan kepada saya, sebaiknya saya jangan ngambil nuklir engineering, uh, bahaya katanya, takut-takut nanti kena radiasi. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mengambil mata kuliah aerospace engineering sama dengan apa yang diambil oleh adik saya yang satu tahun yang lebih muda karena dia lebih punya ide mau menjadi aerospace engineering. Saya akhirnya putuskan ya udahlah saya ingin menjadi aerospace engineer juga seperti dia. Nah pada saat itu saya kebetulan memang awal awalnya memikirkan untuk kuliah di Australia. Why Australia? Because Australia is closer to Indonesia. Lebih dekat, dan kebetulan ayah saya juga memiliki beberapa teman yang tinggal di Australia, jadi dia ingin menitipkan saya kepada temannya. Tapi karena saya ingin belajar sesuatu yang sangat unik, yaitu aerospace engineering, lebih banyak universitas di Amerika Serikat yang menawarkan program aerospace engineering dibandingkan dengan universitas di Australia. Itu sebabnya saya memutuskan untuk kuliah ke Amerika Serikat. Meskipun saat itu memang e, informasi yang tersedia amat sangat terbatas, kalau sekarang kita dengan mudah bisa mengakses website atau masuk ke Google, mencari tahu mengenai program-program pendidikan di sana. Saat itu semuanya masih sangat manual, jadi harus mencari informasi. Bahkan kadang-kadang harus mengirimkan surat yang di, dibalasnya itu mungkin satu bulan kemudian. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Are there any values or important aspects that you have acquired through studying in the US versus staying back in Indonesia? Saya rasa ada beberapa hal ya, teman-teman. Jadi, sebagai gambaran, saya waktu berangkat ke Amerika itu pertama kali saya terbang naik pesawat terbang. Jadi, waktu meninggalkan orang tua saya, meninggalkan adik-adik saya sangat-sangat sedih. Begitu sampai di Los Angeles, yang pertama kali saya lakukan adalah saya telepon orang tua saya. Di Los Angeles International Airport. Kebetulan ada volunteer yang menjemput saya. Dan saya tanya kepada dia, "Bagaimana nih saya mau telepon ke Indonesia?" "Oh, uh, kamu punya uang 10 dolaran nggak? "Punya." "Oke, okay. ambil uang 10 dolar kamu, ada mesin yang namanya mesin namanya change machine. Jadi kalau kita masukkan 10 dolar Nanti keluar empat puluh keping uang dua puluh lima sen, jadi saya bilang, "kok banyak sekali sampai empat puluh keping." Oh ya, kamu harus masukkan semuanya ini ke dalam telepon umum, ke dalam payphone. Jadi satu-satu kita masukkan, minta tolong operator untuk disambungkan ke Indonesia, dan hanya bisa bicara selama tiga menit. Jadi saat itu masih sedih sekali, baru pertama kali terbang, pertama kali mendarat di LA telepon orang tua, nangis-nangis, belum selesai nangisnya, udah terputus. Kemudian pada saya masuk ke asrama, sama juga kejadiannya. Jadi kalau mau telepon ke Indonesia itu, harus menukarkan uang, 10 dolar dengan 40 keping quarteran, kemudian masukin ke payphone, ngomongnya hanya 3 menit. Dengan uang yang sangat terbatas, saya nggak bisa telepon tiap hari. Jangankan tiap hari, tiap minggu pun nggak sanggup. Jadi, akhirnya paling sebulan sekali itu kalau telepon ke orang tua. Jadi, itu suatu tantangan, tapi juga merupakan suatu opportunity bagi saya untuk lebih mandiri, untuk lebih independen. Jadi, pada saat saya menghadapi suatu keputusan, keputusan saya mungkin nggak sempat lagi untuk berdiskusi dengan orang tua. Saya harus putuskan on the spot, itu melatih yang namanya independensi saya. Kemudian, yang kedua adalah tantangan dari segi finansial, karena keuangan saya juga terbatas. Jadi, harus benar-benar hemat sekali dalam segi pengeluaran, dan harus juga berusaha untuk mencari beasiswa, mencari profesor yang bisa mempekerjakan kita sebagai grader. Ya, saya waktu itu kerja dengan beberapa profesor, melakukan grading, jadi dari exam, dari homework, saya melakukan grading, menilai dan dibayar per jam. Jadi itu lumayan membantu dari segi keuangan. Yang ketiga, important values-nya itu adalah kalau di Amerika itu kita berinteraksi secara aktif di dalam kelas dengan para dosen, dengan profesor ya, dengan teaching assistant dan sepanjang kita persiapannya bagus. Jadi sebelum kuliah saya selalu baca dulu di kelas kita sering berdebat, berargumentasi dengan profesor, sekalian melatih bahasa Inggris saya juga. Dan itu merupakan suatu kesempatan yang luar biasa. Karena banyak teman-teman saya yang kuliah di Indonesia atau di negara lain mungkin tidak mendapatkan kesempatan seperti ini. Untuk bisa langsung berdiskusi, berinteraksi, berdebat, berargumentasi dengan profesor. Kalau di Amerika itu profesornya sangat terbuka dengan ide-ide baru, bahkan dengan mahasiswa yang masih junior pun. Pertanyaan ketiga, as we all know, you pursued an education in aerospace engineering throughout Your PhD program, what prompted the career change into banking? Memang betul, saya dari S1. S1, saya ngambil uh, jurusannya Aerospace Engineering. S2, saya ngambil jurusan namanya Engineering Mechanics. Ya, sebenarnya mirip-mirip juga. S3-nya, waktu ngambil PhD, saya ngambil jurusan Aeronautics dan Astronautics. Jadi, ya, Aerospace juga. Jadi memang betul kok teman-teman bilang saya adalah seorang rocket scientist. Jadi rocket scientist kok bisa-bisanya akhirnya menjadi seorang bankir. Biasanya orang memulai karir perbankan itu setelah lulus kuliah. Jadi lulus S1, masuk ke bank, masuk ke yang namanya management trainee, kemudian pelan-pelan dia naik jabatan sampai akhirnya menjadi seorang senior eksekutif. Saya baru masuk ke bank itu, teman-teman, di usia 38 tahun, karena saat lulus dari dari MIT, saya itu masuk ke perusahaan konsultan, namanya McKinsey. Kok bisa dari Rocket Scientist masuk ke McKinsey? Nah, ceritanya juga panjang, tapi in short ya teman-teman, saya sebenarnya tuh pengen jadi profesor. Itu sebabnya kenapa saya memutuskan untuk mengambil uh, program PhD atau program doktoral di MIT. Saya waktu ngambil master di Virginia Tech saya dibimbing oleh mentor yang sangat baik namanya Profesor John Morton. Dia panggil saya ke ruangan kurang lebih enam bulan sebelum saya lulus. Dia sampaikan hari uh, "Are you planning to do a PhD?" Saya bilang, "Yes, I want to teach." Terus dia bilang, uh, "If you want to do a PhD, I want you to do it at a different school." Saya terus terang kaget saat itu kok saya seakan-akan diusir gitu, nggak boleh ngambil PhD di bawah Profesor Morton. Tapi dia bilang dengan satu sentence yang sangat simple. Dia bilang, I don't want you to be a big fish in a small pond. Kamu kalau mau ngambil PhD, ambillah di sekolah yang terbaik. Dan saat itu tidak hanya dia memberikan advice, tapi dia juga mencari jalan. Jadi saya diperkenalkan kepada temannya, satu profesor dari MIT, yang akhirnya menjadi dosen pembimbing saya, yang kedua adalah dosen dari Stanford. Kemudian, saya diajak ketemu dengan mereka, dan untuk The story short, saya diterima mendapatkan beasiswa. Itu asal muasal saya masuk ke MIT, uh, di Aeronautics uh, Department, dan di sana juga terus terang bukan sesuatu yang mudah karena di MIT itu, seperti kita ketahui, yaitu adalah universitas terbaik uh, di bidang sains dan teknologi. Jadi banyak sekali tantangan di sana. Saya masih ingat sekali waktu saya harus mempersiapkan yang namanya uh, doktoral qualifying exam atau PhD qualifying exam di jurusan aeronautics astronautics. Saat itu kita hanya boleh ambil ujian ini satu kali. Kalau kita gagal, kita nggak boleh melanjutkan program PhD. Jadi lumayan mengerikan terus terang teman-teman. Jadi hanya dua dari tiga yang lulus. Saya ada beberapa teman yang nggak lulus dan akhirnya harus keluar dari program PhD. Jadi, saya beruntung lulus dalam program tersebut, ya teman-teman, dan mulailah melakukan spesialisasi di bidang aerospace aeronautics. Yang unik adalah saya agak nyesel, nyeselnya itu adalah karena kita tahu ya MIT itu juga memiliki program yang sangat baik di bidang ekonomi. Jadi, Department of Economics at MIT itu salah satu economics department yang terbaik di dunia. Dan juga kita tahu Business School MIT yang dikenal sebagai Sloan School of Management juga adalah salah satu business school yang terbaik di dunia. Tapi saya sama sekali nggak pernah ngambil kelas-kelas di economics faculty maupun di Sloan School. Karena saya saat itu fokus banget. Pengen menjadi profesor, jadi ngambil kelas-kelasnya yang sangat-sangat technical. Pokoknya kelas teknikal saya ambil. Bahkan saya juga cross registration karena kita mahasiswa MIT itu diperkenankan untuk ngambil uh, kelas di Harvard. Saya ngambil tiga kelas di Division of Applied Sciences di Harvard. Tapi ya kelas teknikal, ya kelas teknikal boleh dikatakan seperti applied mathematics. Jadi nggak ada kepikiran sama sekali mau masuk ke bidang perbankan atau bidang management consultant. Nah, kebetulan di bulan Desember tahun 1995, saya menerima pesan di voicemail bahwa ada recruiter dari McKinsey datang. Kemudian di bulan Januari saya diinterview dan saya diterima sebagai management consultant di McKinsey. Tapi saya nggak respon, karena saya bilang ke mereka, saya ini sebenarnya pengen menjadi seorang profesor. Saya lagi menunggu hasil seleksi untuk menjadi guru besar, untuk menjadi asisten profesor di MIT di mana saya udah kirim aplikasinya itu dari bulan Oktober tahun 95. Tapi belum keluar hasilnya. McKinsey sangat baik. Jadi McKinsey bilang, Haryanto, please take as much time as you need. Nggak usah respon cepat-cepat. Karena kamu kalau udah berubah haluan dari technical field ke management consulting, kamu nggak bisa balik lagi. Jadi take as much time as you need. Jadi ya udah, saya tunggu hasil seleksi MIT. Ternyata saya nggak terpilih. Nggak terpilih, Uh, karena MIT memutuskan untuk mengambil orang yang PhD-nya dari sekolah lain, supaya membawa nuansa baru ke uh, departemen saya saat itu. Jadi akhirnya agak sedikit kecewa, tapi saya ada beberapa offer juga untuk stay di Amerika, tapi hasil diskusi dengan mentor saya lagi yang di Amerika, dia sampaikan bahwa udah kamu ke McKinsey dulu aja, dua tiga tahun aja di McKinsey itu seperti ngambil MBA, setelah itu kamu bisa balik ke Amerika. Dan masuk ke management track Tapi ya akhirnya saya agak kelamaan di McKinsey Jadi totalnya 10 tahun di McKinsey Pernah ditugaskan kembali di Amerika Serikat Pernah ditugaskan juga di Korea Selatan uh, Korea hampir 10 bulan Kemudian ditugaskan di Australia 7 bulan Dan sering juga melakukan uh, client project di Singapura dan Malaysia Jadi nggak terasa 10 tahun Saat saya memutuskan untuk keluar dari McKinsey Saya diajak bergabung oleh klien saya jadi klien saya saat itu adalah Bank Mandiri, Direktur Utama Bank Mandiri, Pak Agus Martowardoyo, mengajak saya bergabung sebagai Senior Executive Vice President di Bank Mandiri. Itu di tahun 2006. Jadi saya baru menjadi seorang bakir itu di tahun 2006, pada saat saya berusia 38 tahun. Saya lima tahun berada di Bank Mandiri. Uh, fokus saya adalah di bidang yang namanya corporate transformation, karena Bank Mandiri melakukan program transformasi saat itu dan terlibat di banyak inisiatif-inisiatif strategis, termasuk pertumbuhan non-organik. Kemudian, uh, setelah itu, setelah lima tahun, saya diajak gabung oleh JP Morgan sebagai country CEO untuk Indonesia. Karena uh, country CEO sebelumnya, uh, mungkin teman-teman juga kenal Pak Gita Wiryawan, itu kemudian memutuskan untuk keluar dari JP Morgan. Awalnya menjadi kepala BKPM, kemudian akhirnya menjadi Menteri Perdagangan. Posisinya sudah kosong selama hampir dua tahun. Akhirnya saya diwawancara dan diajak bergabung ke JP Morgan. Jadi saya di JP Morgan itu 8 tahun 4 bulan, jadi hampir delapan setengah tahun. Kemudian saya diajak bergabung ke BCA sebagai anggota direksi, diangkat di rapat umum pemegang saham di bulan April tahun 2020. Uh, saya mulai kerja di BCA-nya itu 1 Mei 2020 di awal awal masa pandemi, jadi dua tahun pertama saya diminta untuk menjadi direktur kepatuhan dan manajemen risiko, kemudian sejak bulan Mei ini saya diminta menjadi direktur consumer banking. Jadi seperti teman-teman lihat ya ini benar-benar uh, suatu hal yang uh, beda sekali seperti bumi dan langit. Saya seorang yang sangat teknikal, sangat fokus pada matematika, pada ilmu pasti, tapi akhirnya uh, menjadi seorang bankir dan menjadi bankirnya pun dalam usia yang relatif lebih tua dibandingkan bangkit-bangkit lain, kemudian pertanyaan keempat: "What is one advice you would tell your 20-year-old self knowing how your career looks like right now?" Saya kira gini ya, untuk teman-teman. Ya, kita nggak usah terlalu apa itu merencanakan hidup kita terlalu detail. Itu yang saya lakukan sebelumnya. Saya pokoknya tujuannya ingin menjadi profesor. Saya merencanakan sekolah yang saya mau ambil, jurusan yang saya mau ambil, kelas-kelas yang saya mau ambil, itu secara sangat detail. Dan ternyata memang akhir-akhirnya akhirnya nggak uh, nggak kepake juga tuh ilmu yang saya pelajari waktu saya kuliah sampai tingkat doktor. Jadi kalau saya boleh kasih advice kepada teman-teman ya, yang masih muda, cobalah broaden your horizon. Jangan terlalu fokus pada satu bidang, karena Dunia ini sekarang ini dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Banyak sekali kan orang yang awalnya adalah seorang engineer, akhirnya menjadi seorang bankir. Ada yang sebelumnya adalah seorang yang uh, memiliki pendidikan di bidang pertanian, akhirnya menjadi seorang bankir. Jadi sesuatu yang biasa. Jadi jangan terlalu fokus, harus broaden your horizon. Uh, Kadang-kadang opportunity datang dari tempat yang kita tidak perkirakan sebelumnya. Jadi harus siap untuk mencapai, uh, melakukan yang namanya uh, adjustment kalau diperlukan. Uh, pertanyaan kelima ya, what is one piece of advice to students who want to be as accomplished as you are? Saya sering dapat pertanyaan seperti ini, khususnya dari anak-anak muda, karena anak-anak muda ini pintar-pintar, uh, sangat kreatif, ya, sangat menguasai teknologi. Uh, jago sekali kalau dalam coding, ya, mainin komputer, dan lain sebagainya. Cuman mereka itu memang uh, ingin cepat. Semuanya ingin cepat. Ingin cepat naik pangkat, ingin cepat kaya, ingin cepat berhasil, ya. Itu uh, menjadi suatu pertanyaan di benak mereka. Pak Haryanto, bisa nggak nih saya lebih cepat lagi berhasil? Ya, apa sih sebenarnya kunci daripada keberhasilan? Dan saya banyak melakukan self-reflection. Apakah untuk menjadi seorang yang berhasil, ini kita perlu lulusan sekolah terbaik di dunia. Apakah hanya lulusan dari Ivy League Schools? Apakah hanya lulusan dari Stanford, Oxford, Cambridge, MIT yang bisa berhasil dalam hidup? Ternyata kenyataannya tidak demikian. Nggak semua lulusan MIT, nggak semua lulusan Stanford, nggak semua lulusan Ivy League berhasil dalam hidup mereka. Kemudian, ada lagi yang nanya ke saya, Pak Har. Kalau saya memulai karir, apakah terjamin ya bahwa saya akan menjadi berhasil kalau saya ini kerja di perusahaan-perusahaan kelas dunia? Misalnya, Pak Har, saya kerja di Google, saya kerja di Apple, saya kerja di Microsoft, atau kalau di bank itu, saya kerja di JP Morgan, saya kerja di Goldman Sachs, atau di Morgan Stanley Credit Suisse. Atau kalau misalnya Anda kerja di bidang uh, oil and gas, kerja di Chevron, di Exxon Mobil, apakah itu menjamin bahwa seseorang akan berhasil? Atau kalau di consulting, Anda masuk ke McKinsey, Bain, BCG, apakah itu menjamin? Setelah saya lihat lagi, ternyata banyak orang-orang yang pernah bekerja alumni daripada perusahaan-perusahaan tersebut yang juga tidak berhasil dalam hidup. Jadi sebenarnya kuncinya itu di mana? Ini menjadi bahan self-reflection untuk saya. Setelah saya pikir-pikir, ada tiga kelompok, sebenarnya tiga hal yang penting yang untuk teman-teman ingat. Saya bahas dulu satu-satu, ya teman-teman. Yang pertama, itu saya namakan thought leadership. Yang kedua, saya namakan soft skills. Yang ketiga adalah luck atau keberuntungan. Saya akan masuk satu demi satu. Yang pertama mengenai thought leadership. Thought itu terdiri dari tiga elemen. Yang pertama adalah high degree of intellectual curiosity. Rasa ingin tahu yang dalam. Kita tahu ya teman-teman bahwa dunia ini perubahannya cepat sekali. Ada isu-isu ekonomi, ada isu-isu pandemi, ada isu-isu geopolitik, ada isu-isu domestik problem juga, domestic issues. Jadi bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita, kita harus senantiasa curious, senantiasa ingin tahu. Kalau teman-teman di Amerika sekarang mengalami yang namanya inflasi yang tinggi, saat ini kita tahu ya inflasi pernah mencapai 9,1 persen, turun sedikit ke 8,5 persen beberapa minggu lalu diumumkan, tapi masih sangat tinggi. Anda harus bisa tahu kenapa itu bisa seperti itu. Anda harus bisa mencari jawabannya dengan menjadi sangat curious. Jadi harus lakukan search di Google atau mendengarkan uh, pemaparan dari para pakar atau masuk ke YouTube atau melakukan penelitian-penelitian uh, lain. Itu adalah sesuatu yang bagus sekali. Karena jarang sekali kita dalam pekerjaan itu menerapkan 100% apa yang kita pelajari di bangku kuliah. Jadi Anda harus terus curious. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah superior problem solving skill. Nah, problem in real life itu sangat berbeda dengan problem pada saat Anda kuliah di kampus. Sangat-sangat berbeda. Karena problem in real life itu boundary conditions-nya nggak jelas. Time-nya juga time bound-nya juga nggak jelas. Karena problem saat ini, kalau Anda cari solusinya, mungkin solusinya udah kadaluarsa. Pada saat Anda terapkan 6 jam kemudian ya. Kemudian kan kita sering menghadapi suatu problem di mana datanya itu nggak ada. Ingat ya di masa pandemi, di awal-awal pandemi, nggak ada yang tahu mengenai COVID-19. Dokter-dokter pun juga nggak tahu. Karena waktu mereka kuliah kedokteran, mereka nggak belajar mengenai covid Jadi datanya nggak ada. Dalam konteks nggak ada data, bagaimana Anda mencari solusi? Atau lebih parah lagi, lebih banyak lagi adalah datanya itu terlalu banyak. Terlalu banyak dan kadang-kadang kontradiktif, bertentangan. Jadi Anda bingung kan kalau Anda menggunakan sumber A, datanya seperti ini. Dari sumber B, datanya berbeda. Dan berbedanya itu saling bertentangan. Nah, Anda harus bisa memilah-milah mana yang relevan, mana yang enggak. Jadi dalam real life itu, kadang-kadang kita enggak perlu mencari solusi yang 100%. Solusi yang 50% atau 60% sepanjang bisa diimplementasikan dengan baik itu jauh lebih bagus dampaknya, impactnya dibandingkan dengan solusi yang 100%. Karena 100% itu mungkin udah nggak relevan lagi pada saat Anda uh, implementasikan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tolerance for ambiguity. Banyak orang yang nggak tahan dengan perubahan. Kita semua, baik generasi saya, generasi Anda, kita harus siap dengan ketidakpastian, ketidakpastian ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Jadi, tolong ini diingat, siap untuk menghadapi ketidakpastian. Sekali lagi, saya rangkum untuk yang namanya thought leadership: ada tiga elemen. Pertama adalah high degree of intellectual curiosity, yang kedua adalah superior problem solving skill, yang ketiga adalah tolerance for ambiguity. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua, lesson, lesson yang kedua adalah soft skills. Ini banyak dilupakan teman-teman. Apalagi mereka yang cenderung uh, apa tuh ingin fokus kepada technical subject aja. Mereka selalu menganggap termasuk saya sendiri bahwa soft skill itu nggak penting. Yang penting technical skill. Yang penting hard skill. Tapi kenyataannya, anda nggak mungkin menjadi seorang senior eksekutif atau naik pangkat kalau anda tidak memiliki soft skills yang kuat. Apa aja itu soft skills? Yang pertama adalah interpersonal skills. Bagaimana Anda mengelola emosi Anda. Bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain yang berbeda dengan Anda. Berbeda dari segi usia, dari segi etnisiti, dari segi latar belakang pendidikan, latar belakang sosioekonomi. Ya, itu bagaimana bisa berinteraksi dengan orang seperti itu. Ini adalah sesuatu yang penting. Karena dalam hidup Anda nggak bisa hanya berinteraksi dengan orang-orang yang sama. Pasti harus bisa berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah communication skill. Apakah Anda bisa berkomunikasi dengan baik? Bisa menjelaskan ide yang sangat kompleks dalam bahasa yang sangat sederhana. Sehingga orang-orang biasa pun bisa mengerti apa yang Anda lakukan. Ya, ini penting sekali, teman-teman, karena banyak sekali teman-teman saya yang jauh lebih pintar dari saya. Waktu saya di MIT, itu kau ditanya, dia ngerjain apa? Nggak bisa menjelaskan dalam bahasa yang mudah untuk dimengerti. Yang ketiga, teman-teman, itu adalah teamwork. Jadi, kita sering mendengar ya bahwa teamwork itu sesuatu yang penting. Kenapa penting? Karena memang tidak ada satu orang pun yang memiliki kemampuan untuk menguasai seluruh bidang. Kita perlu bekerja dalam satu tim, di mana masing-masing anggota tim membawa skill yang berbeda dan saling melengkapi. Complementary skills itu yang penting, ya, karena kalau individu itu nggak mungkin menguasai semuanya. Jadi, kalau orang yang nggak bisa bekerja dalam satu tim, dia pasti akan ketinggalan. Yang keempat adalah negotiation and influencing skills dalam hidup setiap hari baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan keluarga, kita pasti selalu melakukan yang namanya negosiasi. Dan berusaha untuk melakukan influencing skill terhadap orang lain, terhadap counterparty kita. Ini adalah skill yang amat sangat penting, teman-teman. Yang harus dipelajari dari awal. Ya mungkin melalui kegiatan-kegiatan di luar akademik, misalnya Anda bergabung dengan klub-klub tertentu di kampus, ini akan membangun soft skill Anda. Sekali lagi yang Samsung dalam soft skill saya rangkum ya teman-teman. Yang pertama adalah interpersonal skills, yang kedua adalah communication skill, yang ketiga adalah teamwork, dan yang keempat adalah yang namanya negotiation and influencing skills. Ya, yeah. itu adalah uh, pertanyaan uh, jawaban dari dua hal yang sudah sebut ya. Yang pertama adalah terkait dengan top leadership, yang kedua terkait dengan soft skill. Nah, yang ketiga ini adalah yang namanya luck atau keberuntungan. Nah, artinya apa, Pak? Har keberuntungan, apakah berarti saya kalau nggak beruntung pasti akan selamanya nggak beruntung? Ternyata nggak demikian. Di mata saya, itu berdasarkan pengalaman, luck atau keberuntungan ini bisa dirubah. Itu bisa dirubah. Dirubahnya dengan apa? Pertama, dengan network. Jadi anda harus bisa menjalin hubungan network dengan banyak orang, ya orang yang berbeda dengan anda, orang yang lebih senior dengan anda, orang yang lebih junior dengan anda, atau rekan-rekan sejawat. Kalau bisa lakukan ini secara berkala, ya jangan melupakan teman, jangan hubungin orang ini hanya kalau anda lagi perlu maintain hubungan, bahkan dalam uh, keseharian. Kalau misalnya udah lama nggak ketemu dengan temen atau dengan network anda ajak minum kopi setengah jam atau satu jam setiap enam uh, bulan itu dengan sendirinya akan terus membangun daripada kepercayaan dari orang tersebut kepada anda jadi network itu very very important karena siapa tahu mereka malah bisa menjadi uh, membantu anda di masa yang akan datang yang kedua adalah mentor kita semua ini nggak mungkin berhasil kalau kita nggak dibimbing oleh orang yang lebih senior yang memiliki jam terbang yang lebih baik carilah mentor-mentor yang bisa membimbing Anda supaya Anda bisa menjadi seorang profesional yang lebih baik. Kemudian, teman-teman, yang ketiga itu adalah uh, stakeholder management. Ini yang sering dilupakan. Dalam hidup, ya, baik Anda di rumah maupun di kantor, di tempat pekerjaan, pasti ada stakeholder atau pemangku kepentingan yang mendukung Anda dan yang tidak mendukung Anda ada juga stakeholder yang aktif, dan ada juga yang pasif. Jadi, untuk stakeholder yang mendukung Anda dan aktif, Anda harus terus berdayakan orang-orang ini. Bagi stakeholder yang mendukung Anda tapi masih pasif, Anda harus mengaktifkan mereka. Bagi stakeholder yang tidak mendukung Anda atau anti terhadap Anda. Namun mereka itu sangat aktif, ini bahaya sekali. Jadi dia udah nggak suka dengan kita dan sangat aktif. Kita harus cari cara untuk menetralkan mereka. Mungkin menggunakan influencernya mereka. Ada juga stakeholder yang tidak mendukung Anda atau tidak suka dengan Anda, tapi dia masih pasif. Untuk mereka ini kita harus pastikan bahwa mereka ini tidak bangun. Kalau mereka menjadi aktif, kita akan mengalami kesulitan dan masalah. Jadi, untuk bagian "luck" ini, seperti saya sampaikan tadi, uh, saya percaya bahwa kalau Anda memperluas jaringan, networknya diperluas, memiliki mentor-mentor yang bagus, kemudian juga Anda bisa mengelola stakeholder dengan baik. Saya yakin kok bahwa "luck" Anda akan berubah. Ya. Sekali lagi, saya rangkum ya, teman-teman, ada tiga bagian rahasia kesuksesan di mata saya. Yang pertama tentu saja adalah "thought leadership". Di dalam "thought leadership" ini... Ada yang namanya high, high degree of curiosity, kemudian superior problem solving skill, kemudian yang namanya tolerance for ambiguity. Yang kedua adalah soft skills yang kuat. Di dalam soft skills ini antara lain adalah interpersonal skill, communication skill, teamwork, ya, dan juga negotiation and influencing. Yang ketiga terkait dengan luck. Yang perlu teman-teman ingat adalah harus terus memiliki network yang kuat dan menjaga network ini, kemudian juga harus juga memiliki mentor-mentor yang baik yang akan memperhatikan anda uh, dalam progres profesionalisme anda. yang ketiga tentu saja adalah anda harus memiliki kemampuan saviness dalam stakeholder management. jadi tiga hal ini menurut saya adalah hal yang lebih penting dibandingkan anda lulusan sekolah mana atau anda pernah kerja di perusahaan mana. ya. Pertanyaan yang terakhir, what was your memorable experience while studying in the US? Ada beberapa hal. Yang pertama, pada saat saya menerima surat letter of acceptance from MIT, di mana saya diterima sebagai mahasiswa PhD, masuk MIT memang nggak mudah, jadi saya senang sekali bisa diterima, dan bukan hanya diterima, saya dapat beasiswa. Saya dapat yang namanya DuPont Fellowship, dan dengan adanya DuPont Fellowship ini, saya nggak usah keluar uang sama sekali, saya bisa kuliah di MIT, uang sekolahnya dibayarin, dan uh, dapat juga stipend tiap bulan untuk ongkos hidup. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, most memorable experience, pada saat saya, saya lulus uh, uh, ujian qualifying exam. Tadi saya sudah cerita sedikit mengenai ujian qualifying exam yang sangat tough. Saya berhasil lulus dan saat saya dikasih tahu bahwa saya lulus, itu juga very memorable experience. Yang ketiga, pada saat saya uh, mendapat kesempatan untuk melakukan penelitian atau riset di NASA Langley Research Center di Hampton, Virginia. Karena kebetulan yang membiayai penelitian saya adalah NASA Langley, jadi saya spend waktu di sana melakukan penelitian berinteraksi dengan NASA engineers, melakukan eksperimen, analytical eksperimen, dan juga melakukan numerical simulation. Itu dilakukan di sana dan berinteraksi dengan mereka. Suatu kesempatan yang luar biasa. Saya kira itu aja teman-teman, mengenai jawaban dari keenam pertanyaan ini. Semoga ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Merdeka! Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan dulu, saya lulusan University of Oregon, Eugene, tahun 76. Secara pribadi, saya merasa merupakan bagian dari kalian semua yang belajar di Amerika pada saat ini. Pada kesempatan ini, terutama saya ingin menyampaikan terima kasih atas undangan dari kalian semua untuk memberikan kesempatan berbagi kepada kalian semua. Nah dalam kes dalam siang atau sore atau pagi ini saya nggak tahu kapan ini akan ditayangkan. Judul yang ingin saya sampaikan adalah membangun bersama Indonesia yang Bermartabat dan berkeadilan, saya ingin menjelaskan beberapa hal bersama. Saya mengajak kita semua bersama-sama membangun Indonesia yang kita cintai ini. Hanya dengan bersama-sama, kita akan bisa mengatasi semua masalah baik yang masalah-masalah yang timbul dari luar maupun masalah-masalah yang timbul dari dalam negeri bermartabat bermartabat secara internasional kita semua tahu bahwa negara Republik Indonesia telah mendapat pengakuan dari dunia dan akhir-akhir ini kita mendapatkan banyak kehormatan di dunia ini. Anda semua sudah tahu bahwa tahun ini presiden kita Bapak Jokowi dipercaya untuk memimpin rapat G20 yang akan diselenggarakan di Bali. Anda juga tahu bahwa beliau telah mengunjungi Ukraina dan Rusia dalam upaya mendorong kedua negara itu untuk berdamai. Banyak lagi hal-hal yang mendapatkan penghormatan dari pemimpin-pemimpin dunia terhadap Bapak Jokowi. Tanpa perlu disebut, Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan beberapa kali telah diakui sebagai Menteri Keuangan terbaik. Dari segi nasional, kita mengharapkan pemerintah, dalam hal ini tiga aparatur pemerintah: pemerintah sendiri, DPR, dan aparatur kehakiman, pelan-pelan, tapi ber... ketiga aparatur itu menjadi aparatur yang bisa dipercaya oleh masyarakat kita. Memang banyak kasus akhir-akhir ini yang mengusik kita, tetapi yakinlah secara pelan tapi pasti, kita akan bisa menghormati aparatur-aparatur negara tersebut. Kita semua juga melihat bagaimana pemerintah kita menangani kasus COVID, di mana pemerintah kita telah mengutamakan kesehatan masyarakat. Bagaimana pemerintah kita telah membangun berbagai infrastruktur untuk memperbaiki tingkat kehidupan kita. Bagaimana pemerintah kita berusaha untuk terus menangkatkan perdagangan, baik di dalam negeri dengan mem Menghidupkan dan mendorong UKM untuk bisa mempunyai peranan yang lebih besar. Di samping usaha-usaha ekspor, itu terus didorong. Bagaimana pemerintah berusaha terus-menerus untuk meningkatkan investasi dan mengundang berbagai macam investor, baik dari luar maupun dalam negeri. Saya melihat bahwa pemerintah kita sekarang di bawah pimpinan Bapak Jokowi itu mempunyai objektif yaitu menciptakan suatu tidak hanya masyarakat yang maju secara ekonomi tetapi juga ingin membentuk masyarakat yang berkeadilan Untuk itu Jangan ragu-ragu setelah kalian selesai menimba ilmu di Amerika Serikat Anda saya harapkan pulanglah ke Indonesia berpartisipasilah kalian dengan ilmu-ilmu kalian itu dalam membangun Indonesia milik kita bersama Indonesia yang kita cintai. Sekian Terima kasih. Berbakti kepada nusa dan bangsa. Well, greetings from uh, Jakarta. I'm in Jakarta too. Thank you, Aurelia, for inviting me to uh, uh, give a little bit kata sambutan for your celebration <laughs> the Hari Kemerdekaan ya. Yeah. Uh, well, uh, selamat Hari Merdeka, selamat Hari 17 Agustus Agustus. Uh, or independence day you know i have a, a, a funny story to, to tell you before i start so when i was in high school i uh, you know i was one of the finalists well there were two of us uh, the debate not the debate the speech you know the speech competition in my high school and it was myself and it were the other participant finalists, So we were two uh, finalists and uh, you know I, he, she she did it first and she was very good so i was worried that i would lose so now, I, I did my, my speech, and then at the end, I you know what I said? I said, I added on spontaneously. I said, You know, Abraham Lincoln, okay, used to say, okay, a very famous Abraham Lincoln speech. I said, Do not ask what you can do for your country, but ask what you can do for your country. Do not ask what the country can do for you, but ask yourself what you can do for your country. And I said that, and they clapped, you know, it was in English, the, you know, it was in high school. And I won, I won. Now, two years later, two years later, two years later, I went to Long Beach to go to school in the States. So I was laying down on my dormitory bed. I turned on the TV, and John F. Kennedy come out and says, you know, and you know John F. Kennedy, ask not what you can, ask not what the country can do for you, but ask what you can do for your country. And I was like, oh my God, I it was the wrong president you know I, I said it was abraham lincoln when i was in high school and you know no one noticed that i won the competition i was in my bedroom in my dormitory and i feel so shameful and i said i should return a trophy now because i quoted the wrong president of the united states okay so that was my first blunder okay and, and that was so funny i kept repeating my story and then you know uh, oh, anyway so that was about the independence day you know, as, as the, there was a famous uh, JFK uh, uh, actually quote instead of Abraham Lincoln. Now I'm back in Jakarta now. I've been living here in the U in Jakarta since full time since uh, early 2000. So I think almost 20 years now. I really recite uh, back in uh, in Jakarta in Indonesia you know i went to school in long beach california and then to new york and then i started my business in new jersey by the way I live in new jersey new york you know operate a plant a factory small factory for many many years and then moved the technology back to indonesia now on this occasion you know i mean i'm addressing you guys the permias you know i was once i was once like you, there, young guy, you know, uh, clueless. You know, mm -hmm. me didn't know what to do then. You know, what would I do with my life? What would I do with my career? Okay, then uh, fortunately, thank God, I found a business. Okay, and I dropped out, started a business. Now my kids are the same situation, right? My kids are all my three kids are in the US. They're working. They're looking for a job. One is at school. Uh, it's not easy, okay. You know what I could say during the uh, probably uh, you know and this uh, 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 opportunity, our country is doing well. Indonesia is doing quite well. You know, you read a lot of the new uh, uh, despite all this problem, the commotion around the world. You know, you probably just uh, uh, saw that you know the data show that we have one of the lowest level of debt. We manage our debt quite well. Well, of course, the inflation and the depreciation of our currency uh it's not on a good direction right so but in overall there's a lot of job opportunity business opportunity for a lot of young guys like yourself so uh, uh, you know and and whether you are out of the school you know in the us to, to start to work there to get experience or start a business like myself okay now, i was lucky i could start a business because i got a green card you know the lottery that i sent the letter to i i got it back i won i got i got a green card so it was God, you know uh, uh, it was uh, uh, you know i, I mean I, I i was lucky and and it was the right time i started the business so now i've been here for 20 years though, back here uh, and then still continue to do business in the us go to the us quite a bit and uh, it's, it's 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 you know anywhere you you are. I mean, as a young guy, as a young person, you know, graduating or about to graduate, already graduated. There's a lot of opportunity everywhere. You just need to look. You just need to focus, concentrate. You know, where's the best place to live? You know, where's the best place to start a career? And by the way, it's just a start anyway. it Doesn't mean you're gonna stick stuck there. You know, a lot of people start something totally different than what they end up with. Okay, and they they, they they're equally successful or even more successful in that field. So during again on the Independence Day of Indonesia, you know I like to congratulate all of you. Okay, foreign student in the U.S., the Indonesian students out there fighting for your school, for your study. You know, best of luck and happy Independence Day, guys. Greeting from Jakarta. Yeah. Um. Thank you very much. Um. Probably you could also say like um what is like the most memorable thing as a student in America that you have and that you could share to like other students. Oh gosh, what was the most memorable one? I you know I was briefly at school actually. I was in school only four semesters. Sorry, four quarters. Okay. So and I drop out and ah. Uh, uh, what do I, you know, uh, maybe my first day when I arrived in Long Beach. So I, you know, I went to the U.S. myself at the age of. Uh, that was January 1985. I was uh, 19, almost 20. I uh, after school, uh, high school, I did not go directly to the U.S. I worked for my brother for about seven months. Okay, so January came 85. I went to the U.S. followed it. Instruction the school sent you know uh, when you arrive got out from that door go to that door go to that take the super shop, shuttle you know go there stop there and so forth and I follow exactly what the uh, you know and alone okay and follow exactly the direction how to get to the school so I got to the school early in the I like mid morning I if I recall correctly and then I went to the admin, ad, admin uh, admission office okay uh, and then. And they said, "Sorry, the dormitory is not open yet." So I said, I registered for dormitory. So I was homeless with my two suitcases in the uh, in the uh, admission office. you know, I, what do I do now? You know? And uh, uh, so that was a, a, my memorable moment, perhaps. And then they were scouting for families to take me. okay, They were making calls. And then in the afternoon, there is this lady. Uh, 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 rodriguez uh, 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 what's his name uh, marta rodriguez uh, 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 took me to his uh, uh, to her sorry to a family in los alamitos okay not too far from long beach and then i ended up ended up staying there for a semester a quarter there before i went back you know uh, re-register for dormitory so that was probably my uh, I'll I'll probably my method, maybe one of the most memorable a Moment that was the first day I arrived in the US. <laughs> wow, and um, probably lastly, as like we wrap this up, could you um, um, you know, about like BC Indonesia, 2045. it's to become one of the big five countries and like growing an economy. Probably, um, what do you think? Uh, the current students that we have right now in the US, and is probably like you said, coming back to Indonesia to grow their business. Um, could you know um, contribute to this vision yeah i mean look, you look at uh, uh, the last few years since Joe took office the has been calm okay it was very polarized very very polarized like we are having now in the u.s okay and then we came a president who was calm soft spoken non-combatant okay that's important okay non-combatant you know and then he managed i think to calm the country and also during this time, the growth of the country is quite well. Uh, Indonesia is not easy, right? There's still a lot of challenges, a lot of you know the gap between the poor and the rich, you know between the corruption and what's of, and, and you know that's a, still uh, a, a persist, right? But but it's offered a lot of opportunity in you know now we're talking about the new business, the technology, about a new tech, you know a lot of them fail, you know because they're not relevant at all. Uh, uh, so there's an uh, opportunity across the board, but I would, if I were a graduating student now, I, I wouldn't mind probably to take a year or two to get a bit experience in the US uh, if you want to look or find a good job, okay, before returning to Indonesia. That may not be a bad idea because, you know, you, you guys live the student life, okay, you basically going from your dormitory or apartment to school back and forth, maybe, or, you know, in between your parties a lot, maybe. Okay, all right. So uh, that's your student life. I, I, I think it would be good to get a bit of taste of what the work life would be like in the US. A full time, a really like even a small company it doesn't matter, a mid size or even a big corporation, you know. And and providing again what opportunity in Indonesia, you know, present like you said, you know, Indonesia is, uh, 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 uh you know. Uh, it's a, it's, a, it's a you know a, anyway I mean uh, as a growing country there a lot of opportunity uh, across all sectors or industries but it's not better better idea if you can get a very good job you know that you can learn a lot to spend a year first in the US to 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 earn that to prepare yourself yeah. Thank you very much for um, this opportunity to you know get more inspiration from you and some advices for all Indonesian students. So, any um last words probably or um for this um Independence Day? Well, um, Happy Independence Day! That's it, Aurelia. I appreciate the opportunity <laughs> for you to invite me. I hope I you know uh, I, I give you a bit of a, my takes on the country. Okay, my takes on the opportunity here. Uh, anytime you guys are back here, more than happy to hang out with. I have a lot of young friends that I hang out. Okay, I also <laughs> learn a lot from them. Okay. All right. Happy Independence Day. Selamat hari kemerdekaan, guys. Okay, all the best. Uh, uh, stay well. Alasan saya untuk menempuh pendidikan pasca sarjana di Amerika Serikat Sebetulnya, lebih merupakan suatu pilihan pragmatis. Waktu itu, saya diberikan pilihan antara ke Amerika Serikat atau ke Inggris. Yang di Inggris tidak memberikan kesempatan atau jaminan untuk bisa langsung ke PhD program, sedangkan di Amerika Serikat, waktu itu diberikan keleluasaan program yang saya lamar atau yang saya tuju, memberikan kemungkinan untuk langsung masuk ke dalam program. Doktor atau PhD juga uh, dari sisi persyaratan waktu itu di Amerika Serikat tahun 19892 uh, 8892 itu masih sangat fleksibel dan tentu saja universitas-universitas di Amerika Serikat. Uh, itu memberikan keleluasaan yang cukup banyak. Jadi memang banyak daya tarik di Amerika Serikat, negaranya besar, reputasi dari sisi uh, prestasi, terutama di bidang ekonomi yang waktu itu saya tekuni. Dia juga memberikan banyak sekali pemikiran-pemikiran baru, sehingga memang itu adalah negara dan sekaligus area yang memberikan banyak sekali kemungkinan untuk saya bisa belajar. Konteks yang saya sampaikan adalah situasi tahun akhir tahun 80-an dan ta awal tahun 90-an, tentu dengan dibandingkan situasi hari ini, perguruan tinggi di Indonesia banyak sekali yang sudah mengejar uh, kemajuan uh, dan mendapatkan juga situasi yang cukup uh, nyaman dan betul-betul progresif. Namun, pada saat saya dulu mengambil atau mendapatkan kesempatan untuk sekolah. Amerika Serikat jelas memberikan jauh sekali eh, advantage atau keunggulan dibandingkan universitas di Indonesia. Baik kalau kita bicara tentang pemenang Nobel di bidang economics, kalau kita bicara tentang fasilitas kampus yang waktu itu kita bahkan bisa pinjam buku dari satu universitas ke universitas lain. Kalau kita lagi mengambil PhD di mana literatur kadang-kadang kita peroleh dan waktu saya pergi ke library-nya itu menjadikan sesuatu yang sangat amazing. Tentu kalau dalam situasi hari ini agak berbeda. Karena hari ini kan dengan teknologi digital semua orang sebetulnya bisa mendapatkan akses yang luar biasa tak terbatas. Jadi mungkin comparative advantage seperti itu menjadi menurun dibandingkan dengan situasi tahun 92 di mana internet dan juga digital teknologi belum ditemukan se Advance seperti sekarang. Kemudian juga dari sisi uh, hubungan antara dosen dengan mahasiswa yang buat saya itu juga sesuatu yang baru. Karena dosen-dosen di mana kita pada level pasca sarjana diberikan office hour. Jadi kita tahu kapan bisa ketemu dengan dosen untuk bisa konsultasi mengenai entah pelajarannya, entah hal-hal lain yang berhubungan dengan konsultasi uh, akademik bahkan kalau anda cukup dekat dengan dosen, seperti yang saya uh, miliki waktu itu dengan Jane Luthold. Dia bisa mengundang kita ke rumah, makan, bahkan main pingpong waktu itu, sehingga memberikan semangat yang luar biasa bes besar uh, dari kita untuk belajar dan untuk deliver. Uh, karena saya cukup cepat belajar dari master ke PhD, dan waktu itu pun, kalau saya lihat, waktu saya mengambil pelajaran PhD program. Kita juga mengundang para Nobel Laureate atau pemenang Nobel di bidang ekonomi yang sebetulnya mereka bukan pengajar, kayak uh, Lukas uh, waktu itu menjadi salah satu uh, 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 pengajar yang diundang untuk memberikan uh, pelajaran economics, uh, terutama micro ya, yang memang waktu itu uh, the art uh, of the economics itu banyak sekali didominasi oleh mathematician. Jadi kita mendapatkan perspektif dan advantage tidak hanya dari dosen yang ada di lingkungan di mana kita belajar, tapi juga bisa mendapatkan akses karena dosen-dosen tamu yang berasal dari para pemenang Nobel bisa diundang uh, kayak Prescott, Lukas yang saya sampaikan tadi. So it's quite uh, an amazing both academic buat saya maupun dari sisi uh, Cara mengajar dan interaksi antara dosen dengan mahasiswanya sebagai makhluk sosial, tentu saja, ya, eh, permias itu dulu populer banget di antara kita, walaupun kalau eh, di eh, Universitas eh, Illinois Urbana Champaign, antara mereka yang undergraduate dengan graduate memang ada perbedaan generasi, ya namun itu tetap e, tidak menjadi alasan untuk tidak berorganisasi dan berinteraksi. Kata-kata diaspora waktu itu belum begitu populer seperti sekarang. Jadi kita lebih kepada persatuan pelajar atau permias Amerika Serikat dan itu juga menimbulkan banyak sekali e, kemudian ide aktivitas. Tentu kalau kita belajar terus dan terutama untuk saya ya dan suami saya mahasiswa dengan beasiswa yang sangat minimal pas-pasan di bawah pas-pasan bahkan jadi kalau kita datang ke dalam organisasi di mana ada pertemuan walaupun itu adalah kodenya harus potluck berarti kita bawa makanan kita kadang nggak bawa makanan kita datang di sana untuk makan jadi menikmati keluarga-keluarga eh, lain yang beasiswanya jauh lebih banyak dan mereka biasanya juga bapak-bapak eh, yang bawa istrinya ada kalau istri-istri atau ibu-ibu eh, ada juga beberapa orang, tapi majority adalah mereka yang bapak-bapak membawa istri dan mereka istri-istrinya memasak masakan yang enak-enak. Jadi keuntungan jelas rindu makanan Indonesia bisa makan di situ. Aktivitas untuk non akademik menjadi banyak. Apakah itu berolahraga karena di kampus disediakan fasilitas dari mulai tenis dan berbagai macam aktivitas yang kita bisa lihat. Kemudian kita juga bisa pergi bersama secara sangat ekonomis, upamanya naik mobil, pergi ke kota-kota lain di daerah Midwest, bersama-sama membawa bekal sendiri. Jadi memang banyak aktivitas untuk yang disebut sosial kebutuhan, karena kita nggak ada keluarga, jadi keluarga kita adalah ya orang-orang Indonesia yang ada di sana, maupun para dosen atau teman kita yang ada di Amerika. So basically is creating an environment ya untuk kita semuanya bisa create uh, sesuatu yang membuat kita menjadi merasa lebih bisa betah dan juga mengurangi kejenuhan atau bahkan uh, tensi atau uh, tekanan belajar yang memang luar biasa. Ya sekolah di Amerika is changed my life ya yeah. almost uh, completely. Pertama, ide untuk belajar di luar negeri itu buat saya sebetulnya sudah dari semenjak saya SMA. Waktu itu saya pernah ikut di dalam kompetisi untuk mendapatkan AFS American Field Service dan saya gagal berangkat dan itu menjadi salah satu catatan buat saya bahwa saya keinginan saya untuk pergi ke luar negeri dan belajar, mendapatkan pengalaman yang berbeda ternyata tidak selalu bisa diperoleh. Dan kemudian, pada saat saya menjadi mahasiswa di UI, Fakultas Ekonomi, di mana di situ kemudian muncul kesempatan untuk bisa belajar ke Amerika Serikat. Tentu saja, nilai saya cukup bagus, sehingga saya bisa masuk di dalam nominasi yang kemudian bisa mendapatkan beasiswa. Namun, itu adalah sesuatu yang completely mengubah pengalaman hidup saya, yang mengubah dari sisi cara melihat masyarakat. Karena tidak hanya belajar di kampus yang sebetulnya mengubah kita ya, yang seperti saya sampaikan tadi, entah itu library-nya, buku-bukunya, dosen-dosennya, dan ilmunya sendiri, namun juga interaksi dengan masyarakat. Karena waktu itu adalah saya sekaligus juga berkeluarga, yaitu menikah dan kemudian bersama suami dan memiliki anak di sana, itu juga langsung merasakan bagaimana Negara Amerika dalam hal itu hadir kepada rakyatnya, umpamanya untuk orang yang miskin seperti kita yang sekolah tidak beasiswanya sangat-sangat kurang atau di bawah pas-pasan dan tiba-tiba harus punya anak dan tetap mau sekolah, itu kita bisa mendapatkan bantuan sosial. Jadi dalam hal ini kita kemudian bisa melihat bagaimana sistem negara bekerja dan bagaimana Masyarakat di Amerika Serikat waktu itu, yang menurut saya very open, dan mereka memberikan juga kesempatan bagi bangsa lain untuk belajar di negaranya. Itu adalah sesuatu yang betul-betul mengubah saya di dalam melihat umat manusia di dunia, berinteraksi satu kelas saya dengan teman-teman saya, banyak yang dari... Korea Selatan dari RRT Jepang tetangga saya dari Latin Amerika dan itu menyebabkan saya melihat oh ternyata manusia itu banyak ya ragamnya beda-beda gitu. Itu mengapresiasi dari sisi kemampuan kita untuk kalau pakai bahasa religius ya mensyukuri dan kemudian memahami ternyata yang disebutkan Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda supaya kita saling mengenal dan saling memahami itu ya ya itu yang terjadi. Jadi uh, that is really a whole experience mengenai cara melihat dunia. Dan tentu saja pada saat yang sama juga belajar untuk mandiri karena begitu uh, totally terpisah dari orang tua, meskipun saya sudah sekolah di UI di Jakarta berpisah sama orang tua saya, tapi sebenarnya saya masih tinggal sama kakak saya, bude saya jadi masih ada apa yang disebut extended family tapi waktu di Amerika Serikat kita sendiri mandiri belajar memasak belajar menjadi ibu belajar menjadi student belajar menjadi bagian masyarakat dan belajar mengapresiasi negara yang menjadi host kita saya rasa itu adalah uh, sebuah pengalaman uh, well rounded kalau bisa dikatakan untuk membentuk saya menjadi apa yang sekarang ini terjadi tentu fondasi dari orang tua saya mendidik saya juga sangat besar tapi the whole experience uh, di mana kita bisa belajar secara terpisah dan kemudian menemukan diri sendiri dan menjadi orang yang komplit dewasa itu muncul pada saat pengalaman belajar di Amerika Serikat so it's a quite remarkable experience kalau saya bilang remarkable nggak selalu menyenangkan loh kalau saya mengatakan tadi beasiswa pas-pasan jadi nggak boleh sakit nggak boleh semuanya diukur sangat Aku bahkan nggak bisa makan McDonald selama empat tahun. Jadi, just to let you know bahwa kalau kita bicara tentang pengalaman, nggak selalu sesuatu yang uh, berlebih-lebihan, yang uh, jumlahnya menyenangkan gitu. Tapi kadang-kadang, pengalaman yang justru dalam kesempitan itu kita mendapatkan banyak sekali hikmah. So, it's a very remarkable and uh, pengalaman yang membentuk saya. Jangan mudah takut. Kadang-kadang uh, waktu itu kita dalam uh, environment di mana pada saat uh, saya dibesarkan, kadang-kadang kan banyak sekali uh, do-don't-nya, tapi lebih banyak don'ts yang nggak boleh begini, nggak boleh karena keluarga dari saya adalah uh, keluarga yang uh, cukup konservatif Jawa yang Uh, dalam hal ini memelihara me value-value, jadi kadang-kadang nggak -kadang bolehnya itu membuat kita merasa boleh nggak ya ini ya, boleh nggak ya itu, kadang-kadang itu juga holding us back. Jadi kadang-kadang hidup itu ya mengambil keputusan uh, dan waktu mengambil keputusan yakinkan bahwa ternyata dunia itu besar sekali gitu. Jadi be open minded, uh, jangan tertutup uh, pikiran dan hati anda itu. Uh, dengan mengeksplor dunia, tapi itu tidak berarti kemudian kita uh, mengambil experience uh, yang ugal-ugalan ya. Tapi itu semuanya calculated. Kadang-kadang untuk mengambil keputusan kita ragu-ragu uh, karena kita tidak tahu. Tapi kalau kita ingin tahu semuanya apa yang akan terjadi di masa depan, ...ya nggak akan pernah ada gitu. So the element of risk taking itu selalu ada, tapi calculated. Jadi saya rasa saya akan mengatakan selama Anda responsible atau bertanggung jawab terhadap pilihan anda. Uh, dan Anda menganggap bahwa itu adalah pilihan yang baik, baik itu di dalam hidup, uh, mengambil uh, pelajaran, uh, kemudian menentukan mau ngambil master atau PhD, uh, apakah mau anaknya tetap tinggal atau bahkan pulang dulu. Itu keputusan-keputusan besar di dalam hidup kita, karir apa yang akan saya ambil, itu semuanya keputusan besar. Saya akan mengatakan umur 25 itu adalah biasanya that kind of decision that you have to make. So I'm uh, going to advise jangan terlalu uh, khawatir uh, selama kamu adalah anak yang menjaga sikap ya, menjadi orang yang baik itu dan betul-betul passionate terhadap apa yang kamu lakukan, pasti nanti jalan akan terbuka. Namun ya saya akan mengatakan jangan egois atau jangan individualis. Itu juga another thing karena biasanya anak-anak umur segitu ideal kamu itu menjadi egosentris yaitu melihat kepada o oh, mimi, gitu dan kemudian lupa dan tidak peka terhadap lingkungan. Saya rasa itu juga sangat penting untuk anak seumur 25 tahun gitu ya. Jadi be confident, uh, jangan don't be afraid tapi at the same time uh, punya empathy dan uh, sensitivity terhadap environment di mana Anda memiliki itu yang membuat kamu menjadi manusia yang baik. Atau manusia yang akan bisa belajar menjadi baik. Saya rasa itu ya, lingkungan Anda sekarang belajar, barangkali beda sekali dengan waktu saya dulu belajar. Ya, jadi eh, pengalaman saya pasti sebagian ada yang relevan, sebagian mungkin tidak. Tapi pertama, menurut saya, establish, establishing your own reputation itu menjadi penting. Reputasi apa yang kamu ingin bangun sebagai seseorang dalam hal ini kalau anda belajar yaitu seorang pelajar itu pertama terhadap diri anda sendiri saya kepingin menjadi orang yang belajar seperti apa mempelajari apa kemudian reputation terhadap your own friend dalam hal ini peer group kamu baik itu yang di kelas maupun tadi permias dan yang lain lain yang ketiga dengan tentu saja dengan uh, para pengajar profesor kamu uh, di mana kamu bisa membuat reputation yang baik bahkan mungkin anda akan menjadi Uh, ...teaching assistant, research assistant... ...yang akan direkrut oleh mereka. Jadi uh, reputation... ...yang harus dibangun... ...adalah reputation yang bisa... ...menguntungkan untuk kamu tapi juga... ...menguntungkan orang lain, menguntungkan universitasnya... ...menguntungkan profesornya... ...dan tentu menguntungkan Indonesia. Apalagi kalau Anda... ...dibiayai oleh... Uh, ...negara. Saya betul-betul... ...berharap bahwa Anda membawa nama Indonesia. Jadi build a good... ...reputation of yourself... Orang yang seperti apa yang biasanya good reputation pertama reliable. Kamu tuh reliable apa enggak? Pemanya tadi kalau ada assignment kamu bisa deliver, kamu delivernya enggak selalu terlambat, kamu juga reliable kalau kamu dimintain tolong, kalau janji ditepati, Uh, jujur, jelas Anda tidak menipu di dalam uh, pelajaran itu adalah sesuatu yang menggambarkan. Karena, once you build that reputation sebagai orang yang reliable, itu adalah menjadi batu loncatan kalian nanti di dalam bekerja maupun bermasyarakat. Uh, kamu akan menjadi orang yang bisa dependable. Uh, uh, di mana mungkin masyarakat tempat kerja di mana kalian bekerja dan mungkin keluarga dan sahabat kalian can rely on you dan itu akan membawa kebahagiaan untuk kalian sendiri jadi I think that is the most important bidang studi apapun yang akan lakukan kalau anda memiliki reputasi yang baik anda akan selalu bisa kesulitan apapun biasanya ada karena dunia akademik itu sebetulnya yang paling uh, indah adalah di situ nggak ada itu limitnya. Jadi kalau anda merasa rasanya saya mentok, itu nggak ada itu rasa mentok itu ada ada di dalam diri anda sendiri. Dunia akademik basically is always provide you with so many opportunity dan so many promise solution. Jadi dalam hal ini anda nggak boleh pesimis, anda nggak boleh kecil hati. Kalaupun anda gagal dapat nilai yang tidak pas the grade, ya belajar lagi, tanya sama orang yang bisa gitu. Uh, dan Anda bisa, itu bukan alasan Anda untuk uh, patah hati atau patah semangat dalam hal itu. So, uh, use your time wisely, ya. Gunakan waktu secara bijaksana. Mungkin kalau hari ini Anda di dalam situasi di mana dunia menghadapi geopolitik yang rumit, uh, kamu harus punya kepekaan. Upamanya, kamu kalau sekarang ada di Amerika Serikat kita tahu di sana masalah identity menjadi sesuatu, masalah ras menjadi sesuatu yang sangat uh, peka uh, dan tentu saja dengan geopolitical apakah itu dengan Rusia, apakah itu dengan RRT itu akan menciptakan dan mempengaruhi suasana psikologi sosial. Jadi bawakan diri Anda dengan baik, punya kepekaan yang baik, tidak berarti bahwa kalian memilih-milih tapi Anda tahu bahwa Amerika Serikat situasi hari ini jelas sangat beda dengan pada saat saya dulu belajar dan ini memberikan environment yang mungkin jauh lebih kompleks. Jadi bawakan diri anda secara hati-hati dan membawakan diri secara tepat akan menjadi sangat penting bagi anda semuanya. Tapi a good human being itu ya yeah, is a good human being gitu dimanapun anda berada. Jadilah orang yang baik itu menurut saya penting banget. Uh, apapun dan dimanapun dan dalam situasi apapun, jangan pernah give up uh, karakter seperti itu. Uh, dan yang terakhir ya, be very proud to be Indonesian. Menjadi orang Indonesia ya tunjukkan bahwa kita adalah negara yang baik, bangsa yang baik. Saya rasa itu akan memberikan kepuasan tidak hanya kepada anda tapi juga kepada seluruh bangsa Indonesia. So selamat sukses sekolah semuanya. Uh, Raih cita-cita kalian. Don't give up your dream as well as the goals, tetap fokus dan jangan mudah menyerah. Kami dari Permias Hawaii mengucapkan Dika Republik, Republik Indonesia yang ke-77. Ke Boleh lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kami dari Permias Hawaii, kami sangat bangga bisa menunjukkan budaya Indonesia, negara kita tercinta di sini. Dan kami sangat bersyukur bahwa bisa menunjukkan tari tradisional lewat Culture Night dan juga memperkenalkan makanan tradisional Indonesia lewat Food Festival setiap tahunnya. Untuk terus menjalin kebersamaan kami di sini, kami rutin mengadakan makan bersama. Mereka! Kami Bermia Shio Yusi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat Kami dari Permias Indo UCI Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kami dari Permias Sisi Davis. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kami dari Permias SFC. Dirgahayu Republik Indonesia tahun ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Kami, Kami dari, dari Permias San Francisco Bay Area. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kami dari Permias Bianza. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kami dari Permias MSU. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Halo. Kami dari Permias Michigan, Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kami dari Permias Kansas, Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Pulih, pulih, pulih lebih, lebih cepat, cepat, bangkit lebih kuat. Aloha, kami dari Permias Hawaii mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat merdeka. Hai guys, we're from Permias Georgia Tech. Happy 77th Independence Day Indonesia. Indonesia makin jaya, makin makmur, dan makin maju. Merdeka! Saya mewakili mahasiswa di University of Chicago ingin mengucapkan dirgahayu untuk Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Hai, kami dari Permias Auburn, Alabama mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kami dari Permias Indodivisi. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Hai, kami dari UXLIX. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Halo. Aku dari UCLA Aia Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 Pulih lebih cepat bangkit lebih kuat